Pemirsa, di Bandung Utara ada satu gunung menjulang tinggi dengan ketinggian 2.050 meter di atas permukaan laut. Dari puncak Gunung Burangrang, Anda bisa menyaksikan Gunung Parang Purwakarta, Tangkupan Perahu Subang, maupun Keramaian Lembang. Pemandangan dan menakjubkan dari puncak Burangrang, satu gunung di perbatasan Purwakarta, Subang, dan Bandung Barat. Dari puncak ketinggian 2.050 meter di atas permukaan laut, kita bisa saksikan pegunungan lain, seperti Gunung Parang Purwakarta atau Tangkuban Parahu. Ada tiga jalur menuju puncak, yakni jalur Mentari dari Purwakarta, jalur Legok Haji dari Cisarua Kabupaten Bandung Barat, serta jalur Komando dari tempat latihan Kopassus. Yang paling umum dan biasa digunakan para pendaki adalah via Legok Haji, yang dikelola oleh Perhutani. Butuh waktu sekitar 2 hingga 3 jam untuk menuju puncak. Namun, jika via jalur komando, bisa 4 hingga 5 jam. Mendaki gunung sangat cocok di saat pandemi. Meski harus berjalan berjam-jam, namun terbayar setelah sampai di puncak. Ini adalah pengalaman pertama saya, puncak. Dan alhamdulillah, sangat seru. Seperti negeri di atas awan. Pokoknya sangat memuaskan, walaupun jalan berkaliku, banyak tantangannya, licin, tebing. Karena dekat dari rumah, budget nggak banyak. Jadi udah pendakian ke berapa nih ke sini? Kelima. Udah kelima, jalur mana aja? Sini 4 kali ke Mentari 1 kali. Pembenahan mulai dibenahi dari mulai jalan masuk, gerbang masuk, dan infrastruktur alhamdulillah untuk toilet sendiri udah dibangun, musola, dan untuk pengembangan selanjutnya mungkin ke depan akan diperpanjang juga jalur untuk ke Curug Cipalasari. Nah, untuk para pendaki, kemasi karir Anda, jalur yang menantang akan menanti. Tak lebih dari 1 jam perjalanan dari Kota Bandung untuk mencapai Legok Haji. Namun di saat pandemi, Anda pun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.